Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ni, balik-balik orang yang sama. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini, 2021, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie, Habibie kepada Megawati, Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo, Bambang Susilo kepada Jokowi. Lamun siro sakti ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disi'i. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Bayangin waktu kecil saya dulu, hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah apa? Kehidupan yang sangat sulit. Ya, dan sekarang ini saya ya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Sederhana, jujur dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI1. Pimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi perombakan budaya feodal sekarang ini. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tetapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ini, balik-balik orang yang sama. Anwar, Mahathir, Mahathir, Anwar, Zahid, Amin. Pusing-pusing kat situ. Kenapa rakyat Malaysia tidak matang? Come on, beri peluang kepada orang baru. Ya itu sangat-sangat kelihatan sekali. Keislamannya Jokowi itu bukan pencitraan sama bukan sekali. Kita tak boleh taksub kepada simpulan-simpulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Keislamannya Jokowi itu kafah dan akhlaknya itu yang luar biasa. Pemimpinnya adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Rasulullah setiap malam dia berjalan dari satu rumah ke satu rumah. Dia tanya, you ada makan ke, you sihat ke, you... Sebuah video yang memperlihatkan seorang muslimah asal Malaysia tampak diwawancara stasiun TV negeri jiran tersebut. Dalam mengungkapkan bahwa dirinya iri melihat Indonesia yang memiliki Presiden Jokowi, viral di media sosial. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini, 2021, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie, Habibie kepada Megawati, Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo, Bambang Susilo kepada Jokowi, dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Video muslimah Malaysia mengakui iri dengan Indonesia lantaran Republik Indonesia
dipimpin Presiden Jokowi tersebut viral usai dibagikan pengguna Twitter Kusnul Seha. Seperti dilihat pada Minggu 4 Juli 2021, dalam narasi unggahannya, netizen itu menyebut wanita Malaysia itu iri dengan Indonesia lantaran telah memiliki presiden terbaik, yakni Jokowi. Sementara rakyat di negeri jiran tersebut, kata sang netizen, hanya mengulang presiden yang sama dari masa ke masa. Saat Malaysia iri dengan negara kita yang sudah mendapatkan yang terbaik, Jokowi, sedangkan mereka hanya mengulang-ulang orang yang sama, cuit netizen Kusnul CH. Ia pun membeberkan bahwa negara Malaysia ingin mendapatkan presiden baru. Selain itu, netizen tersebut juga menyindir kadrun yang disebutnya malah ingin kembali dipimpin oleh keluarga Cendana maupun Cikeas. Ini Malaysia ingin mendapatkan orang yang baru, beda dengan kadrun yang ingin sebaliknya. Cendana lagi, Cikeas lagi, pungul, tuturnya. Selama berapa ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kan ada ungkapan-ungkapan yang pena zamanku ya. Memang saya pertanyakan lagi, saya tanyakan kepada masyarakat benar apa enggak. Kalau bidang otoriter atau semena-mena, ya buat apa ada pemilu setiap 5 tahun? Presiden-presiden sejak Bung Karno sama, yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Ruwet. 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 Kita tak boleh taksub kepada simpulan-simpulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. Dilihat dari video tersebut, tampak seorang wanita berhijab asal Malaysia bernama Umi Hafilda Ali tengah diwawancarai sebuah stasiun TV negara itu. Ia pun mengimbau kepada masyarakat Malaysia agar bangun melihat situasi saat ini di negaranya tersebut. Saya menyeru, meminta kepada rakyat Malaysia, wake up, bangun, ujar Umi Hafilda. Kenapa rakyat Malaysia tidak matang? Come on, beri peluang kepada orang baru. Kita tak boleh taksub kepada simpulan-simpulan. No, ketaksuban itu yang menghancurkan bangsa. Ketaksuban itu yang menghancurkan negara. Selanjutnya, muslimah tersebut meminta agar Malaysia untuk melihat sejarah kepemimpinan presiden di Indonesia. Mulai dari Soeharto sampai terakhir, yakni Jokowi. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini, 2021, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie, Habibie kepada Megawati, Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo, Bambang Susilo kepada Jokowi. Habibie ke Megawati, Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo, Bambang Susilo kepada Jokowi, ungkapnya. Dari sekian Presiden Republik Indonesia tersebut, menurut wanita Malaysia itu, rakyat Indonesia telah mendapatkan pimpinan yang terbaik, yakni Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, yang terbentuk adalah penentuan Presiden, yang akhirnya mereka, rakyat Indonesia, mendapatkan yang terbaik, yakni Jokowi. Rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung dan menghormati Jokowi, ujarnya. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti. Tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI1. Pengamatan saya, Pak Jokowi hanya berdoa selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia. Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Ya itu sangat-sangat kelihatan sekali, selamanya Jokowi itu bukan pencitraan sama bukan sekali. Pernah kumpulan beliau mengumpulkan ulama se-Jawa Tengah di istana dan saya juga hadir pada saat itu. Keislamannya Jokowi itu kafah. Dan akhlaknya itu yang luar biasa. Kota itu mau bekerja untuk masyarakat, artinya amanah atau cari uang. Tapi kalau kamu benar-benar mau kerja amanah, artinya kerja demi masyarakat, saya dukung. Meski baru, Jokowi berhasil terpilih menjadi wali kota Solo.
Ia melakukan pembenahan infrastruktur, penataan PKL, pengembangan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, hingga memperkenalkan Solo sebagai The Spirit of Java. Jokowi pun terpilih untuk periode kedua dengan perolehan suara fantastis 90%. Orangnya sederhana, merakyat, dan karena sudah kita lakukan berusuhan dan pekerja keras, sehingga dengan berpasangan dengan saya, nampaknya nyekrup ini, klop. 2 tahun memimpin pada periode kedua, Jokowi diminta bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Prestasinya di Solo turut mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. 2 tahun memimpin ibu kota, Jokowi kembali dicalonkan PDIP maju di pemilihan presiden. Di pemilihan presiden, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala bersaing dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2014, Jokowi JK unggul dengan perolehan suara 53,15%, sementara Prabowo Hatta hanya meraup 46,85%. Jokowi JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Pada Pilpres 2019 sebagai petahana, Jokowi kembali maju untuk periode kedua. Kali ini, Jokowi berpasangan dengan Rais Amnah Datul Ulama Ma'ruf Amin. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali bertemu dengan Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin, Jokowi kembali unggul dengan perolehan suara 55,5%, sementara Prabowo Sandi hanya memperoleh 44,5% suara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.